Yes, Mami. Kita jadi ya, Daddy. Jadi dong, kita jalan-jalan. Kita tur keliling Afrika. Afrika, mau lihat Kang Guru pasti, Daddy. Kang Guru, Kang Ujang semuanya. Gitu. Jadi, Mama Daddy ya, aus. Daddy aus, tunggu sebentar. Thank you, Mami. Daddy, matiin lagi. Mati. Daddy tinggal bilang Daddy mau rasa apa, Mami tinggal pencet. Oh iya. Iya, Daddy. Minta tolong rasa yang pernah ada dong. Kok dibanting, Mami? Ingat mantan pasti. Halo. Pak Klien. Selamat datang Bapak Ibu. Mas, iya. Mas, kopi dua ya, kopi dua. Loh, ini saya gosur. Maaf nih, mukanya begini sih. Tapi beliau bos saya. Oh, masa kamu tuh suka menghibur orang? Kopi dua. Loh, kok menghibur? Oh, ini asli, ini kantor bukan lawakan. Alah, biasa kalau kayak gitu, Papi. Kalau iya. Bos tuh suka ngaku anak dua. Mas, ya. Kalau propal. Kopi dua, kopi. Orang kaya udah jelas. Di lobi dong. Di lobi. Apa bacaannya? Wow. Aku orang kaya. Terima kasih, Mam. Daddy kan gak bisa baca. Sama-sama. Saya mau jalan-jalan sama istri saya. Oh, istrinya. Ke Afrika. That's oh, yeah. Right. Oh, sebentar, ini saking kaya banget. Bapak. Vertigo ya? Oh, kenapa? Kalau pijitnya langsung. Oh iya. Tiap hari dipijit. Otomatis. Saya gak mau kalau tangan-tangan yang biasa-biasa mijit kepala saya. Betul, oh, betul. Gitu. Itu otomatis apa pakai baterai mungkin itunya. Anda jangan so tau. Bukan pasang, Pak. Bukan so tau. Saya Pak, lihat. Tadi apa orang ada baterai kok pakai baterai? Jangan so tau. Tadi alat pijit. Bapak mancing-mancing kalau pijit. Katanya alat pijit ya? Iya. Gimana ya? Saya mau ke Afrika. Ke Afrika, Pak. Rencana kota pertama saya mau ke Bogor. Enggak, Pomes. Berarti Bapak ini bukan ke Afrika, tapi ke Bogor. Iya. Enggak, oh. Saya mau ke Afrika. Loh, tapi... Jadi, tapi enggak mau lewat tol, ntar Mami muntah. Oh, jangan. Mana ada ke Afrika lewat tol? Orang kaya bisa. Orang kaya boleh. Anda jangan begitu dong. Daddy, musnahin. Loh, ini bosnya. Saya ini bos, bukan kutu. Berarti musnahin. Ini orang kaya tapi mabuk jalan ya. Iya. Tolong saya minta pesawat bisnis. Ya, Pak. Ya. Tapi yang kamar mandi dalam. Emang mau terakan? Emang di dalam? Gak ada. Saya gak mau naik pesawat kamar mandinya di luar. Ntar saya jatuh. Ini, Pak. Wow. Tolong ya, minta pesawat first class. Oh, first class, ya, Pak. Yang baling-balingnya di bawah. Pak, Pak ya, ya. Kalau baling-baling di samping ada, kalau di atas helikopter. Iya, di bawah? Kalau di bawah? Anda bisa nggak menyediakan itu? Saya bayar semuanya. Tapi Pak, kalaupun ada harus bikin pesawatnya dulu. Anda bicara apa? Bukan. Ini kenyataan, Pak. Ini kenyataan. Bapak, saya, kalau enggak saya ke travel lagi. Jangan, Pak. Memang kebetulan kita sedang ada promo, Pak. Ya. Jadi di tempat ini, siapapun yang beli tiket, bisa kemungkinan mendapatkan door prize, Pak. Anda jangan berikan janji-janji kepada saya. Orang kaya suruh-suruh kasih door prize. Berapa? Kirain gak mau, tetap aja nanya. Pokoknya kita sudah menyiapkan door prize spesial. Kejutan untuk para pengunjung kita. Siapapun yang berangkat, kebetulan nanti kita akan memberikan hadiahnya nanti door prize-nya. Siapa tahu Bapak atau Ibu yang beruntung. Bukan cuma dua belinya harusnya. Iya berarti harus banyak. Iya lobby dong. Semakin banyak Bapak membeli, semakin besar kesempatan mendapatkan door prize. Berapa ada tiket di sini? Harga tiketnya satu tiket kalau ke Afrika itu 10 juta untuk satu orang pulang pergi. Oke, ada berapa semuanya? Kurang lebih kalau ke Afrika, bentar Pak saya cek dulu datanya. Ya, berapa seat satu kapal, gitu aja. Satu kapal seatnya 100 Pak. 100? Mau borong? Saya borong semua 120. Wah? Gak ada. Cuma 100 Pak, itu 100 Pak. 20 di pangku dong. 20-nya kita bawa sendiri kursinya. Enak, bayarnya mungkin. Oke, Mama. Gesek aja. Mama, bisa ya? Tolong gesek? Tolong. Awas, ayo dong Mama. Nih kartunya. Maaf. Ya? Decline. Decline. Coba yang satu lagi. Yang satu lagi. Mungkin Ibu bisa gesek. Iya, saya bisa, Pak.
gesek aja sendiri, males deh. Nggak, decline semua ya? Decline, Pak. Kalau gitu saya taruh KTP dulu gimana? Banyak orang yang kaya. Candy.